Yo semuanya, kembali lagi di beritateknologi.com dan kali ini kita akan melakukan unboxing serta review dari produk yang baru masuk di tempat kami, yaitu charger pintar Zola Z Thunder 2T. Kita buka apa saja yang terdapat dalam paket penjualan ini. Seperti inilah bentuk dari charger Zola Z Thunder 2T. Pada kemasan, kita akan menemukan satu unit charger Zola Z Thunder 2T tadi yang sudah saya sebutkan, serta kartu petunjuk, dan kartu ini juga merupakan kartu garansi. Langsung saja kita bisa lihat, charger ini memiliki ukuran yang lumayan besar, seperti adaptor kebanyakan charger, namun dilengkapi dengan timer. Jadi mengapa kita menyebut dengan charger pintar? Karena charger ini bisa otomatis mati dengan sendirinya sesuai dengan waktu yang kita atur. Di bagian belakang terdapat dua port USB sehingga kita bisa melakukan pengisian daya dua gadget sekaligus. Charger ini menawarkan fitur fast mode yang mana kita bisa mengisi daya dalam waktu cepat. Namun tentunya perangkat kita juga harus mendukung ya. Jangan sampai karena kita ingin melakukan pengisian dengan cepat, namun daya tampung dari gadget kita tidak mampu menahan beban hingga 2,4 ampere, maka terjadinya malah nanti soak ya baterainya ya, malah rusak. Jika kedua port USB ini digunakan, maka daya yang dikeluarkan oleh charger ini menjadi 1,2 alias terbagi menjadi 2 ya. Di bagian atas kita akan menemukan angka-angka dari 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Angka-angka tersebut itu sebagai acuan seberapa lamakah kita ingin melakukan isi ulang. Bisa kita atur 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Atau jika tidak ingin menggunakan fitur timer tersebut, indikator ini bisa ditujukan ke arah angka 0. Rasanya nggak afdol ya kalau kita nggak coba charger ini. Nah, kita buktikan yuk. Ternyata fitur timer yang dijanjikan oleh Zola ini berfungsi dengan baik ya. Dengan adanya charger ini, bagi Anda yang sering ketiduran atau kelupaan, mungkin bisa menggunakan charger ini karena terdapat fitur timer yang bisa nonaktif dengan sendirinya sesuai dengan pengaturan waktu yang telah kita tentukan sebelumnya. Mungkin cukup segitu dulu dari kami, dan jangan lupa subscribe channel YouTube kami untuk video-video menarik lainnya. Sampai jumpa kembali.